Puluhan orang diamankan kepolisian pasca demo berujung ricu yang terjadi di kantor BP Batam pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Sebanyak 43 orang yang diamankan, diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, perusakan kaca dan pagar BP Batam saat aksi demo menolak rencana relokasi 16 kampung tua di Rempang. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, saat unjuk rasa ia telah memberikan imbauan agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun hal tersebut tak dihiraukan hingga aksi tersebut berujung ricuh. Berdasarkan data yang diterima, beberapa anggota kepolisian yang tergabung dalam tim gabungan pengamanan terluka akibat kericuhan tersebut. Selanjutnya ia menyampaikan, 43 orang yang diamankan kemudian menjalani tes urin dan didapati 5 orang yang positif narkotika. Lebih lanjut, ia menjelaskan kelima orang tersebut 3 diantaranya positif ganja dan 2 orang positif sabu, yakni Fa positif ganja, IQ positif ganja, Do positif ganja, Wa positif sabu, PB positif sabu. Nugroho juga menyampaikan saat ini pelaku sudah diamankan Satreskrim Polresta Barelang dan Polda Kepri guna menjalani proses lebih lanjut atas perbuatan yang dilakukan. Dari informasi yang diperoleh, akibat kejadian tersebut terdapat 22 personel yang mengalami luka-luka, 17 orang diantaranya merupakan personil Polri, 3 orang personel Satpol PP dan 2 orang personel BP Batam, 2 personel terpaksa dibawa ke rumah sakit dan 1 orang diantaranya menjalani operasi di RSBB, kata Nugroho. Jangan lupa.